Yes, dan kali ini ada pergantian pemain tentunya. Para pemain Gak dan apa, ya udah, ya udah. Ya udah, jangan putus asa kali. Semua tuh berawal dari harapan. Kalau kata semua tuh berawal dari harapan, niat pasti bisa. Ya. Nice. Nice draft. Let's go. Gas. Mar, jangan loyo dong, jangan loyo dong. Beneran lemas. Ayo kita gas ya. Bisa tercounter. Nah, makanya itu. Ada Tigreal. Oke, tentunya untuk para EVOS fans, ini adalah match point untuk tim dari EVOS Legends. Oke, langsung satukan suara, tulis kolom komentar, dan untuk Anarchy Kingdom, akankah RRQ berhasil mendapatkan kemenangan dengan 2 poin penuh atau akan terbawa ke game yang ketiga? Langsung di kolom komentar. Oh, bayi pakai Tigreal bayi bagus sih. Dia hero apa aja bisa sih sebenarnya. Sakit ya dengan gloom. Makronya dia tuh bagus. Dari Wan mencoba untuk menang. Nah, apa lo? Apa lo? Jadi stiker-stiker ya. Tapi dari Psycho pun baru mulai. Umbrella yang bisa masuk. Suka dia dong. Ya, maaf. Nah, Aldo sama Ruby nih. Aldo jangan dikasih stuck, sumpah nyebelin banget Aldo tuh. FC. Oh iya. Astaga, FC. Oke, tapi ternyata tidak berhasil mendapatkan satu buah. Tetap wonder dengan flame set yang dimiliki dari Psycho. It's okay, no problem. Dari tim EVOS Legends. Dia dengan cukup baik tas mengamankan. Tenang, Lilia, Wan dipakai Lilia dipakai Wan ya. Wan dipakai Lilia. Lilia dipakai Wan. Nah, kriset nice. Enggak ya kriset ya. Nice bye, nice bye. Tapi RKT masih level 1. Enggak apa-apa, emang sengaja biar lama farming ya kan. Bayi masih bisa kabur, tebel kayak gitu. Aduh, ada kagulan nyebelin banget sih kalau kagulan. Bisa kabur. Mengcover dengan cukup baik kali ini. Emang peninjahan dah. Dari tim RRQ lebih memilih untuk melakukan. Gak ada yang mana, ada dia ninja. Iya, tapi dari album memang ada sedikit yang untuk sisi junglernya kali ini, tapi ternyata RKT balik lagi dan sudah mulai ditunggu oleh Arsene. Hei, Yuzong! Untuk tim RRQ. Nah, sabar. Bisa nih, kita harus semangat. Semangat dulu. Legends dari Tasya memilih farming terlebih dahulu. Sama ya. Meanwhile, dari para pemain EVOS Legends, mereka coba untuk sabar, ya ampun. Mencari pundi-pundi gold dulu, karena mereka tahu ini agak sedikit berat. Dan di late game, Agus, ya, mana nge-troll? Mana ada nge-troll yang dia tuh ini? Sengaja itu. Tuh kan, lihat ya. Dan beberapa pemain dari EVOS juga udah langsung. Ada Lilia sih, Lilianya Wan lumayan. Kali ini bakal nah, kan balik lagi kan? Mulai masuk dengan Deviator, Eh, kabur dia. Aduh, Link Albert pusing banget. Nah, mati dong, aduh. Kirain, ingetnya yang biru EVOS, anjir. Masih mau lebih kali ini terkena sedikit pasif dari R7. Jangan stiker itu. Masih cukup tanky. Suka-suka menerapkan satu Warren Spot, tapi dia harus ditumpang. Ini begitu saja. Sayang sekali. Beras mendapatkan orange buff, tapi dia... Anjir, kenapa Kagura yang dipik sih? Skip Kagura. Terlalu jauh, coba untuk melakukan cutting di arah posisi tengah. Ya. Dan dia coba untuk meng-cutting di arah top lane terlebih dahulu sepertinya. Oke, bentar. Bentar. Tunggu ya, aku... Sebenarnya gini, mereka tuh punya Pakuito. Pakuito tuh lumayan OP sih. Yi Sunshin juga late game lumayan sih. Sedangkan Link, ini kan, mid-late kan, mid-late ya. Iya gak sih, Link? Membuat RRQ Hoshi mereka jauh lebih tuh bayi tuh dapat terus. Gas sih. Jangan. Ada Link sih. Selesai ngebuff langsung gas nanti dia si Link-nya ya. Apa ya Link ini? Ini dari VN harus benar-benar. Senang dapat Link. Senang enggak ya? Hero favorit dia. Nah, nice. Terus reset terus bayi, reset terus bayi. Bayi nyebelin ya, cubit nih. Masih dapat dong koinnya. Ih. Sabar. Kita nggak bisa tertol sih, kita nggak bisa tertol. Sangat menguntungkan mereka. Coba untuk bertahan, berikut lagi gunakan. Tidak ada satu buah breaksus apa kecil. Astaga, masih dapat. Wah, ini GG banget anjir Link-nya. Sabar. Iya benar. Woi judi. Kita ngeliat juga. Sorry guys, sambil nugas soalnya. Ya udah tuh, judi. Tuh Adriel udah ada tuh. Ya, ya silakan judi, mulai. Gas. Ngeganggu, farming dari sabar, Albert. Sabar. Betul banget. Betul tuh mereka dapet ya, enggak tenang. Ini late game bisa sih, late game. Asal jangan terlalu... Udah jadi DHS ya guys ya. Menit 4 udah jadi DHS. Catet, jadi DHS. Astaga. Dia benar-benar apa ya ini, ya ampun. Cukup
terhindar. Iya, tidak guguran. Ini apa tadi keluarkan? Tembakan knockout strike. Anti-back mundur, anti-back. Aduh, ada pasti Yuzhong ya. Merasa menumbuhkan seorang anti-back di dalam turret. Mundur Clover. Mundur Clover. Iya, soalnya dia tuh Aldous. Masih mau lebih dengan flickernya. Clover masih hidup, Momo Chan. Jangan. Sama seorang Skylar bakal coba ditahan terlebih dahulu kali ini. Skylar. Cepat. Astaga. Untuk melakukan Dewi Fortuna udah, masih berada gua. Di punggung dari seorang Clover. Astaga naga ya abu. Sabar. Tapi di posisi lain. Tahan dulu, kalian tuh harus jangan lose hope. Kalian tuh semangatin terus biar mereka tuh semangat. Mereka bisa baca loh kan dari hati EVOS fans ya kan. Kalian kan pada EVOS fans nih ya kan. Dukunglah dari hati, nyampe ke hati tuh. Dia masih butuh beberapa item tentunya untuk team fight-nya. Sebentar dia ada Yamit kali Psycho ini overturn-nya connect karena 3 member sekaligus namun Wan langsung Black Shield. Mencoba untuk mendapatkan HP sedikit tapi Albert. Harusnya Lunox aja enggak sih Lunox. Enggak bisa ya. Cukup mengesalkan dari seorang Wan. Wan nama dari sabar berbahaya digangguin terus sama Baya ringnya. Di sana udah terlihat tidak ada Baya merasakan ya. Ya. Respect. Nah, dapat dia. Nah, cepet. Mau maju lagi karena damage dari Wan ini benar-benar enggak bisa dibendung Momo Chan. Sakit banget loh. Meledak dan sebenarnya lumayan sih, enggak jelek-jelek banget kok dari ininya tower landing gitu ya. Tapi emang 5-0 aja ini. Oh my god. Tidak. Ya ampun naga. Seorang Wan kali ini langsung Skylar ini biter dia dari bawah. Dapat Skylar-nya. Enggak dapat jangan dipaksa ada link. Tapi ternyata Arceus mereka enggak mau terlalu sabar. Stres gua sumpah. Tersandwich begitu saja dia rebat. Sabar. Sayangnya tidak berhasil menapkan apapun dan bagus. Ya. Force Legends mereka dalam defensif teman-teman. Dalam melakukan pertahanan di bottom lane. Animek dapat tower. Nice. Don't lose hope. Untuk tim EVOS yang tandanya ini adalah turret pertama di game yang kedua. Sebenarnya kalau udah late game Yi Sungjin jago loh, tenang aja. Dari kedua tim juga. Harus tunggu late game. Oh, tadi 2 MM ya? Apa enggak? Salah ya. Alah, sosok prediksi lu pure. Diketawain lu. Dari tim EVOS di game kedua kali ini. Alright, bukan hanya itu aja. Turtle bakal coba ditarik ulur. Sacred Hammer telah dikeluarkan. PN bakal coba diganggu pergerakan tapi dia langsung menggunakan guiding one-nya. Dia juga respect sekali dengan one. Ini kenapa ya Aldous dia dapat stuck mulu Aldousnya. Bakal coba ditarik ulur objektif game yang dilakukan. Tapi di depan sana udah ada 3 player dari oh, si Antimek juga pinter loh. Dia nge-cut minion dari situ ya Paku itu juga nge-cut dari situ. Sebenarnya kunci dari kedua tim itu Paku itu dan Aldous sih. Si itu juga tuh Yi Sun-chinnya juga boleh tuh. Itu bisa membuat Wan untuk kediset kah manis bagus. Oke, tapi lihat R7 ngapain. Oh iya ya yang tadinya kali ini kurang sedikit aduh dikit lagi padahal astaga itu kok turtle-nya enggak naik kayak gitu bisa tuh itu kok turtle-nya enggak nip gitu bisa tuh mereka aduh turtle tapi kenapa tiba-tiba naik begitu ya turtle kan. Tadi sebenarnya Amal Fendi dari Clover tidak mendapatkan siapapun ala R7 ya bisa menarik turtle-nya. Turtle kedua dapatnya oleh RRQ. Anjir udah beda 3000 ya. 3500 ya. 3000 berapa? Gak bisa ngitung saya. Masih tetap fokus di area bawah sementara di area atasnya. Oh itu skill 3. Oh. Oh iya kah? Oh kena Yuzhong ya yang terbang-terbang itu tuh Yuzhong ya yang bikin terbang itu ya. Ya berarti bukan salah turtle ya. Turtle kasihan banget disalahin. Dan bahkan ini agak sedikit sulit karena aduh apa ya ini ya sabar lu. Sani. Untuk pakai black shoes-nya biar lebih gampang untuk ditumbangkan tadi Ji. Ya. Oke. Satu buah perbuah sudah diamankan tapi ternyata lihat di sini ada team fight replay sedikit biar teman-teman. Tuh, itu tuh. Oh, itu Yuzhong bukan turtle. Aduh. Sayang banget ya. Ujung akhir hayatnya cuma dia udah enggak usah apa-apa lagi. Ini sayang banget. Kenapa datang ke dia Momo Chan? Enggak apa-apa. Kalau kita lihat di sisi lain ternyata Albert bersama dengan kawan-kawan masih bisa ngedapetin satu yaitu sabar, yang hilang di area atas.
Oke, turret berhasil diamankan. Para pemain dari tim EVO Legends mereka tertinggal 9 point kill dan tidak mendapatkan poin. Linknya ngapain? Linknya ngapain, Link? Lihat permainan yang cukup agresif. Ngapain lu? Yoshi bahkan lihat. Bayu mau mencoba clear minion. Coba tertangkap. Timer dikeluarkan dan Hasaman pedas tumpul ke arah belakang. Anjir, Linknya Albert sih boleh gini sih, guys. Jujur aja nih. Enggak mau maju lebih. Harusnya di ban aja ya. Enggak tahu terlalu David. Terlalu overcommit banget dia. Dipikir tuh Link enggak bakal dipick mungkin. Kenapa? Karena kan Link udah di nerf kan. Pikirkan di area bawahnya karena dia ngedapetin ya di area bawah gitu. Oke, kill spree didapatkan. Satu tukar satu shutdown dan untuk kali ini Tas harus hilang. Pecah telur tapi ternyata mereka harus kehilangan seorang Tas juga. Bentar. Ini anti match sebenarnya bisa, tapi harus disupport sama dikeluarkan oleh seorang Skylar. Iya, perbedaan dua level bahkan dari skala dan juga anti. Tunggu satu momen blunder aja di deket-deket tower base ini deh. Kak, kita mainnya di tower base ini aja. Jangan-jangan biarin aja ntar Link dateng. Susah juga sih. Lihat itemnya dong. Bisa-bisa nih. Tunggu di base ini kan nanti kan kalau towernya EVOS gundul kan mainnya di tower tuh. Nah, udah ntar bayar dorong semua ke tower base. Nah, gitu. Gitu kan. Pakai Tigreal didorong semua ke base tower ya kan. Gitu guys, don't lose hope. Tunggu blunder dikit ya kayak tadi. Kita di si ini. Yap, dan Asunan dari tangan seorang Wan kali ini, tapi lihat Albert seperti yang Oji bilang mau 1v1, dia punya si Albert, jadi regen dari seorang Clover disini gak akan terlalu maksimal di Albert. Wih, bisa gitu anjir, sumpah. Yang terjebak di ruang nostalgia kali ini 1v1, dia nah. 1v1 sebenarnya dari seorang Finn, membuat dia harus semangat itu saja. Tuh nice, mundur Clover, oh enggak, dia gak bisa narik. Udah sekarat. Cukup untuk membuat tim RQ kejar, baik, kejar. Karena dua hilang di area atas. Wow. Tunggu, sabar. Tidak memiliki satu buat tempest oblet, dia langsung paksa memocan. Apa ini? Paksa team fight, langsung menuju ke arah R7. R7 masih punya naga loh. R7 masih punya petrify. Padahal kepencet dong aku. R7 itu sendiri. Pencet. Albert mencuri lord untuk kali ini. Sabar dulu. Bisa nih. Coba tuh bertahan dengan tempest oblet. Aduh, astaga. Pakuito, you're the only hope kalau kayak gini. Pakuito, you're the only hope. Tapi kenapa? Ini banget anjir. Aduh, wiped out dong. Astaga, wiped out. Many exit. Many yang dari seorang Skylar membuat tim EVO Sar. Aduh, kalau gue di situ ngambil minion ya. Ini bencana mocat. Kehilangan Albert belum tentu kehilangan team fight karena Arki Hoshi dengan mana yang dapatkan soal ada tas hidup, tas hidup MM kan baik hidup, tas hidup bisa masih bisa defense tapi, untuk ini harus bisa kita harus punya hope ya guys ya, punya hope yang menjadi tulang punggung dari tim EVO Legend. Dan bahkan EVO Legend lagi mereka nggak punya kesempatan lagi karena tas selalu tumbang. Tas anjas. Skillnya kalau di pendekat gini keren ya guys ya, hero-heronya ya. Widih, cepret gitu kan. I'm geprek. Kok dia udah ngambil buff ungu siapa? Oh, buff ungu musuh diambil sama dia. Mendapatkan momen kali ini untuk tim ini. Kalau mereka tidak mau kehilangan poin yang sangat-sangat penting. Sabar. Kali ini. R7 kabur ke R7. Naga berjalan formnya menuju ke belakang. Tas akan menjadi sengaja itu dia nginjek tasnya. Masih coba ditarik. I'm of Venom telah dikeluarkan. Tas harus menuju ke belakang. RKT Anti-Man masih berada di garis depan. Masih memberikan sedikit hantaman. Dan bahkan di arah belakang sana. Lihat mana nama dari Panty. Aduh, enggak Wan-nya. Hilang di rebat. Enggak apa dia di ini. Oh, Link-nya di ini Link-nya. Link-nya masih sana. Udah gas dulu gas. Bisa. Bisa. Enggak bisa ya. Link-nya gini kok padahal. Tower mid. Dipaksa dipukul mundur teman-teman dari EVO Legend. Perbedaan network hampir tunggu, ya, Clover ada di situ. Ini dia El Clasico, permainan yang luar biasa hebat dari kedua belah tim. Benar-benar langsung terbuka posisi dengan cukup jelas. Albert menuju ke arah belakang, anti-match bakal coba dipaksa. Hilang begitu saja dengan tempest goblin coba mengirim pegangan dari Sora. Ya ampun. Sana. Skylar lebih. Ya, mundur. Gak bisa nih. Asal gak dapet slot pasti bisa kok. Mundur! Tuh, itu yang... Nah, nice. Lagi!
lagi. Nice. Yaudah sama lah ya, 3-3. Nice. Membuat Ivo sedikit bisa bernafas kali ini. Gigi loh. Ini akan menjadi reset lagi untuk Arkeen. Don't lose hope. Reset. Reset. Gigi gaming. Nice banget anjir. Astaga. Gimana bisa kabur dong. Dari seorang anti-mage memecah. Tapi ternyata lihat ini overturn-nya kon. Eh jangan. Masih bisa diamankan oleh tim Ivo Legend kali ini. One GG. Mereka punya PR di mana mereka harus nge-stopin pergerakan dari Lord sekarang. Gigi. Purple buff di tangan seorang Tas dari tim Arkeoshi. Walaupun Arkeoshi memiliki purple buff dari Ivo, tapi posisi laninya kali ini bakal dimenangkan oleh Ivo yang memiliki Lord yang terhormat memocan. Harus ngelincir ke arah Lordnya di area atas tentunya. Sementara Ivo Legend mereka tentunya tidak akan menjadi. Bisa ini! Tapi linknya sekali ini udah susah karena si kita lihat uangnya deh, uangnya si Lee Sung Jin berapa sih? Jangan blunder ya, udah jadi pistol kan? Malefic Roar, anjasa! Abusnya! Abus! Recall! Satu! Paku itu aja, Recall! Paku itu! Ah, bagus, Recall! Abus! Abus! Astaga, panik gua. Aduh, ya ampun. Karena kalau tidak, dia tidak memiliki power besar sekali. Retribution on point. Aduh, gua panik banget. Aldos di situ. Aduh, Aldos ini apa ya? Udah maju. Dia hanya dibawa ke sana. Astaga, jadi pada recall kan semua. Reset formasi cuma kena. Apa ya? Itemnya sudah full. Panik gua. Udah bagus banget. Dia udah standby selalu di belakang. Cari momentum. Ada mati lah ngumpet ya. Ini mati lah tuh udah beres nih mati dah. Belum ngambil bakti. Dari belakang itu setelah dikeluarkan. Dari suara keluar pertama sobat menuju ke arah sana. Tapi apa Fender yang on point? Tas kali ini benar-benar dikeke lihat saya laris kami. Aber tuh juga di belakang. Saya mendengar cepat. Mundur. Lagi nanti mereka diberikan. Mati Master kena bogem. Dia cuma bisa dia di depan jalan sana. Dan dia bisa diberikan. Dari tim Barang Kirosi. Aduh, telat banget jadi immortal. Tiga pemain mampukah mereka mempertahankan base mereka ini bencana. Aduh, Skylar juga. Aldous udah kayak gitu pakai immortal pula. Skylar kali ini lagi dan lagi seperti Oji bilang, targeting dari Skylar selalu on point. Ah, one-nya nice. Bahkan kalau kita lihat Psycho dengan ini overturn-nya enggak connect ke siapapun, ada konsil dari sarang tapi masih tunggu blunder masih ada harapan, tunggu. One udah jadi Divine Glaive sakit nih. Mereka mau tarik ulur dan bahkan ini membuat Psycho dan juga R7 hanya untuk curi aja jungle yang dimiliki oleh tim Ivo. One bahkan coba untuk bertahan hidup RKT bakal di cover. I'm offended, Clover hampir saja Albert tertangkap. Ternyata tidak berhasil. I'm offended yang almost is never enough. Almost is never enough untuk seorang Clover tentunya. I'm offended yang point mungkin menjadi kunci utama dari Ivo di mana kita tahu inisiasi dari Ruby. Dan I'm offended yang selalu on point ini tentunya bisa menjadi kunci. Namun, Arkeoshi kali ini bersama dengan tim Ivo Slayer karena akan melakukan reset terlebih dahulu nungguin Lord yang sabar. Tentunya ia akan muncul dalam waktu 40 detik. 18 menit game berjalan dan kali ini perbedaan netonya udah mulai kejar semangat ya Bulat. Oleh tim Ivo Slayer. Bye, semangat ya. Mereka walaupun dari segi ketertinggalan lihat dari segi point kill mereka jauh tapi jadi Windtalker. Tunggu, emang Windtalker item akhir-akhir ya? Bukannya item apa? Aduh, mundur dulu guys, ada naga. Jangan keluarkan skill kalian kalau naga. Ada Aldous pula. Rata lah. Astaga, naga ya ampun. Rata dari. Tas. Oh my god, Aldous ini apa? Aldous harus di ban guys, mendapetin Matilda tapi Aldous di ban dah. Karena Tas, dalam waktu 20 detik lagi retribusinya baru akan muncul dari seorang Finn, jangan Tas! Namun beberapa player dari suka dia lah, ya. Itu langsung melancarkan inisiasinya ke Tas, soalnya dia namanya Tas. Tas itu kebar. Ya! Skylar akan
Langsung flicker ke arah belakang. Kali ini bermain dari tim Immortals Legends, mereka coba untuk menahan karena lihat satu hilang. Udah ada Immortals ini tapi masih selamat. Nah, ini mati nih. Bisa nih. Tenang dulu. Bisa. Harusnya mati. 50 detik pula. Bisa nih. Sabar dulu. Di base aja gak sih? Link-nya lagi ini kan. Nah, kita clear Lord dulu. Kita. Evos. Clear Lord dulu. Habis itu. Link-nya. Oh ya, kita tahan disitu ya. Ayo, bye. Putar otak. Bye. Ayo, anime. Oh, gak bisa. Anime-nya mundur ya. Finnya masih cukup tebal ternyata Oji. Okay. Yeeng, Fahli masih cukup tebal. RKT membuka vision. BJ Gaming enter the room. Item udah full semua, bahkan RKT satu item apa nih? Terakhir. Yeeng sudah full. Yes, kalah IG rek aman kata adminku. Kok IG aman? Maksudnya apa tuh ya? Minion terpotong begitu saja. Yeeng memilih untuk mundur. Menang sama DPC diberikan tapi ternyata waktu itu kita butuh kau waktu itu. Oh, lagi klaim minion. Waktu itu rival aja gak sih? Nice! Bisa end! Sumpah. Aduh, masih ada Albert. Albert, jangan kasih Riko. Sabar. Pelan-pelan. Bayaman, bagus. Nice. Astaga, ini kenapa muncul kayak gini? Nice. Jangan, agak mundur dikit. Evos Legends, Link jangan kasih buff, Link jangan kasih buff biru, jangan kasih buff biru kling. Jagain, ambil. Lihat Evos Legends mencoba untuk mencari satu batu. Ah, recall kan linknya, bisa. Don't lose hope. Cepat guys. Bisa. Retri bentar dan ternyata masih belum berhasil. Defensive high ground dari tim. Astaga. Aduh, astaga naga. Masih belum, man. Astaga, Minion. Tidak punya kesempatan untuk mendapatkan purple buff karena berhasil diamankan oleh seorang. Enggak bisa. Tuh kan late game bisa. Okay, nice. Jangan kasih buff. Okay, nice. Tas. Mencoba untuk mundur terlebih dahulu dengan backjagger pop, namun tas di sini udah berhasil. Linknya jangan kasih buff, Pokwito. Counter linknya tuh, linknya nyebelin banget. Linknya jago, GG. Ya. Tapi masih bisa di counter sih. Karena kita MM kan hero late game kan, sakit itu. Jadi pistol. Benar-benar respect damage yang diberikan. Nice. Anti base bakal bertumbang tapi satu yang terakhir masih bisa didapatkan. No damage solid harus digunakan mendapatkan satu anti base di tengah sana. Nice. Para pemain dari tim Evos Legends seperti yang mencoba mengejar seorang Albert, immortality telah didapatkan. Masih coba untuk bertahan cover one mile situation. Ada immortal, ada immortal. Aduh, bahaya enggak? Bahaya enggak apakah? Tapi ternyata astaga! Ini masih kabur. Aduh, dikejar dong bayinya. Bayi dikejar. Gue gak fokus ke atas aja. Gue fokus bayi dong. Bayi dikejar kabur. Bayi dikejar kabur. Anjir. Aduh, bayi dia sendiri. El Clasico. Dan bahkan lihat tracknya bakal coba dikejar di area mid. Tim Closing Connect kekerasan member Flicker. Lama-lamain bayi. Coba dikejar, where are you going? Mereka masih punya Immortal. Second Hammer Immortal yang pecah. Dan bakal coba ditunggu begitu saja. Furious Dive. Connect dari seorang S7 nebakan. RKT mencoba buying time begitu lama. Namun ternyata... Aduh, mundur one. Aduh, ada minion. Gak bisa sih. Astaga, wherever love goes, there is also misery.
It's no mystery.